Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, untuk hari ini aku nak buat, aku tak mau fikir, aku tak mau buat apa sebab aku tak tahu. Buat sementara waktu ni aku tak tahu apa yang aku nak buat. So, sorry guys, sebelum aku cakap, sorry kita dengar sebab hujan lebat. Dan aku terfikir kalau aku tak buat video ni aku tak akan buat dah. Sebab aku buat video buat atas mood, sebab aku tak ada mood aku tak akan buat. Sebab aku nak buat itu kat cerita kat korang. Pasal kek yap, yang korang mesti tahu yang kek yap tak pasti sama ada dia hilang ataupun dia sengaja buat hilang ataupun dia saja je buat benda tu. Okey, dua kali ya, sama lah. Okey, aku akan cerita korang benda ni tak pasti betul atau tidak. Nanti aku pun akan cerita menggunakan handset yang aku dapat dari Google, dan insyaAllah nanti aku akan send link dekat bawah supaya korang boleh baca dengan lebih lanjut lah. Aku ambil kad yang penting-penting saja. Okey, jom kita start. Okey, ni aku nak baca. Aku tak pasti benda ni betul je. Bila takut aku tak pergi, bila benda ni tak betul, korang salahkan aku. So aku tak pasti benda ni. Tapi berkatakan pembaca berita, kata apa, maklumat ini berdasarkan yang aku dapat ni daripada YouTuber yang ke YouTuber lah, kira macam YouTube yang terkenal juga, iaitu Lobak Merah. Okey, jom kita start. Lagi pun aku dah cari kat tu, lagi aku dah screenshot. Okey, aku dah screenshot siap-siap. Okey, sekejap. Ish. Yang akan start. Seperti yang lain, Kek Yap juga seorang YouTuber mukbang yang terkenal dengan video yang sering makan seafood seperti lobster. Okey lah, aku pernah tengok juga Kek Yap ni, dia selalu makan benda yang sama. Dan aku pun, sebab mungkin sebab dia suka. Mungkin sebab benda tu dia boleh macam, bila kita suka benda tu, kita boleh makan banyak tau. Okey lah, walaupun aku tak syok lagi tau. Lepas tu, seperti lobster, octopus, udang, sotong dan macam-macam lagi dalam jumlah kuantiti yang besar. Mesti aku tak dia makan tu, banyak gila dia makan. Dan kita pun, manusia pun tak dapat makan macam dia. Kita pun, kau tengok YouTuber-YouTuber Malaysia pun macam yang terkenal lah, Shidot, Isaac pun tak makan macam dia. Dia serius-serius, aku pun terkejut 5 kilo salmon dia makan. Selain sering makan dengan gelojoh dan dalam jumlah yang sangat banyak, Kek Yap juga menunjukkan kelainan kerana sering memakai penutup muka dan menyumingkan separuh wajahnya. Kalau korang tengok di video yang semua video, dia ada pakai penutup muka sampai ke hidung. Dan ke hidung tu korang dapat ni je. Korang akan dapat ni je. Dan mata dia pun tak pernah nampak. Dan Kek Yap juga, dia mula start YouTube ni pada tahun 2018. Video yang dimuat naiknya pada 21 Jun tahun lepas, tahun 2018 lah, telah menjadi tanda netizen bila penonton mula perasan di lengan bibir wanita dapat kesan lebam. Dapat kesan lebam dan luka. Korang bayangkan, ada satu video tu aku nampak lah, aku tak tahu video yang mana satu, yang aku tengok kat sini kot, dia kat pergelangan ni dia lebam. Lepas tu aku tengok dekat bibir dia tau, bibir dekat situ lah lebam. Dan aku takkan tunjuk video tu sebab aku pun pemula. Bukan itu je, dalam video ini juga Kek Yap ada menunjukkan pergerak jari yang sangat pelik bila dia mengetuk-ngetuk mangkuk seperti memberi isyarat Morse code yang diterjemah oleh beberapa netizen sebagai I need help. Dan kau tengok ada ayah dia makan octopus yang bentuk macam setan kah? Aku tak tahu lah. Yang dia ada buat macam ni. Dia ketuk. Ha. Lebih mengejutkan lagi, bila penonton balik tengok balik video ni, dia orang perasan pada minit ke 12:48 saat video bawah ini,
korang boleh dengar ada suara dekat belakang kamera. Dikatakan suara tersebut memberi seperti ugutan kepada Kate, iaitu aku pendengar yang dia kenapa pakai suara. Bila korang pakai earphone, korang kedengar jelas. Dan dia kata, I kill you. Dia kata, I kill you. Kita dah dengar ni pelik tau. Takkan saya saja ada kamera nak kata saya akan bunuh awak. Mesti ada satu benda yang, betapa benda yang sangat-sangat rumit lah ada yang terhadap Kate Yap ni. Tapi kita belum tahu buat sementara waktu ni. Dan pada minit ke 20.03 saat pula, mangkuk sos di hadapan Kate Yap kelihatan bergerak. Dan wanita ini berhenti makan sekejap sebelum meneruskan kenyahannya. Dan aku pernah dengar, dia makan macam ni tak? Okay. Ni contohnya ni makan. Ni sup dia. Dan bila dia, lepas dia makan tu, dia tolak ke belakang tau. Macam dia tolak ke belakang. Okay. Dia tolak ke depi balik. Macam ada orang duduk bawah meja lah. Ha. Dia tolak ke belakang. Macam dia tarik ke belakang nak cecah sos. Lepas tu dia tarik ke depan balik. Selepas melihat beberapa perkara pelik dalam video ini, penonton tengok video-video sebelum ini dan orang perasan yang jarak Kek Yap upload video semakin lama semakin jauh. Dan aku tengok Kek Yap dah ni last sejebat video dia yang pasal gigi patah tu kan. Tak silap aku gigi patah, yang dua gigi patah tu kot yang dia makan. So aku tengok video dia buat pemantaran ni, dia belum ada lagi, ada lagi video yang terbaru. Dan video yang last yang tajuknya I lost my tooth during this meal. Okay. Selepas itu, penonton mula perasan dalam beberapa video lain, ada masanya bila Kek Yap tengah mengunyah agak lama, medianya akan seperti ada orang lain mengingat wanita ini terus makan. Aku pun tak pasti apa yang kata ni. Penonton mula perasan dalam beberapa video lain, ada masa bila Kek Yap tengah mengunyah makan agak lama, medianya Dan aku boleh tengok kat video ni. Okay, ni kaya meja aku. Okay. Meja tu pas. Kan, macam dia tarik lah. Dia tarik. Dia tarik. Bila kalau angin pun, dia takkan tarik sekali saja. Kalau angin kuat pun kan, dia takkan tarik macam ni. Dia tu sekali tarik dah. Ada orang. Lagi pun, saya tarik tu satu tempat je. Dia tak semua tempat. Kalau seorang netizen pula berkata dengan badan yang semakin kurus, lebam mata ditutup dan macam-macam lagi, ia memang dikatakan seperti ada orang yang paksa Kate makan semua benda ini untuk buat duit dari YouTube. Tapi aku pelik juga, kalau Kate Yap ni kalau dia tak kena culik, kenapa dia tak teruskan buat YouTube? Disebabkan follower dia pun Instagram pun dia ada nak hampir 800 ribu lebih. Dan rugilah dah korang dah start. Orang terkenal dengan kita pun dah terkenal kan dengan itu. Aku pun boleh terkenal pun dah dapat 30 subscribe lebih pun dah bangga. Sama dia 800 ribu. Kenapa dia tak berhenti? Kenapa dia berhenti buat video? Sedangkan hak tu boleh membuatkan hasil daripada dia punya tu kan. Tambah lagi dengan melipat cara Kate makan yang gelojoh, muka dia paksa untuk berpuasa selama beberapa hari untuk membuat video. Aku pun benda ni aku berpercaya juga. Kita kalau sekacau kita tak puasa pun, bila kita puasa sehari pun, bila kita buka puasa lah. Untuk orang Islam sendiri tahu, kita buka puasa pun, bila kita makan pun takkan banyak seperti itu lah. Dia takkan banyak. Aku kat, macam aku tak lah pengalaman aku, bila kita pergi bazar Ramadan, semua kita nak beli. Ini nak beli tu, nak beli. Tapi bila kita buka puasa, tak habis membazir ke. Seperti ada orang mengingat wanita ini terus makan. Salah seorang Zee pula berkata dengan badan yang semakin kurus sebab mata tertutup. Tambah lagi dengan melihat cara Kate makan yang gelojoh, mungkin dia paksa. Ha, mungkin aku kata, mungkin lah apa yang kata ni. Sebab tu dia makan banyak mana pun badan yang masih kurus. Ataupun sebab orang kalau makan banyak macam aku, kalau makan banyak pun badan aku tetap naik tau. Badan aku tak pernah tengok lagi badan aku menurun. Makin lama makin naik. Sekali aku cek naik, naik dia tak pernah turun. Tapi Kek Yap ni makin lama tak makin kurus-kurus. Tu yang aku pelik. Okay. Tu yang aku pelik. Dan aku hanya bagi tahu ni saja. InsyaAllah kalau video ni dapat memberasakan, aku akan buat part 2 Kek Yap. Okay. So, terima kasih yang anda sekali menonton kat video aku. Aku harap korang enjoy. Dan aku harap korang terima dengan pecah-pecah pun yang tak berapa jelas. Okay, sebab aku pun tak berapa sihat hari ni.
aku harap korang terima dan aku harap korang subscribe banyak-banyak YouTube aku supaya aku dapat lebih berkembang dengan jayanya dan aku sangat minat dalam bidang YouTube. Okay, bye.